Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Jaya Splash Waterpark Sidoarjo. Karena ada beberapa persimpangan atau perempatan yang kita lalui, jadi kita harus waspada dan hati-hati. Nah, di depan di sebelah kiri terlihat ada bangunan kuning. Dari sini kita nyalakan sein ke kiri. Dan terlihat ada tulisan in di sini, kita masuk melalui jalan ini. Kita sudah sampai di Purijaya Splash Waterpark. Untuk parkir mobil bisa diparkir di sebelah sini ataupun di depan ini. Untuk parkir sepeda motor berada di depan atau di ujung. Seperti yang teman-teman ketahui, lahan parkirnya cukup luas sekali. Jadi aman ya, saat ramai pun kita bisa memarkir kendaraan kita dengan leluasa. Dan kabar baiknya untuk biaya parkirnya gratis. Oke, kita langsung saja masuk ke area kolam renang. Untuk loketnya berada di sebelah kanan. Berkunjung ke Purijaya Splash Waterpark ini dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Dan untuk pembayaran tiket, di sini tidak menerima uang tunai. Jadi pembayaran bisa dilakukan melalui debit, ShopeePay, GoPay, OVO, ataupun Dana. Dan inilah harga tiket masuk, sewa ban, loker, dan gazebo. Jadi ini bulan Juni 2022 naik 1000 per biaya tiket ataupun sewa peralatan seperti loker, gazebo, dan ban tadi. Di awal kita masuk, kita bisa melihat area kolam renang dewasa. Di kolam renang dewasa ini, dari ujung yang awal kita masuk kedalamannya 110, tengah-tengah 120 cm, dan di ujung yang berlawanan dari arah masuk
kedalamannya 130 cm. Seperti yang teman-teman lihat, jadi airnya cukup jernih dan bersih. Di sini juga menerima les renang. Pelatih les renang yaitu klub dari Lumba-Lumba. Artinya sama dengan yang melatih di kolam renang Tirta Agung, Ketegan Tanggulangin, kolam renang Istana Mentari, dan juga Sun City Waterpark. Jadi untuk biaya les renang, teman-teman bisa lihat di review saya kolam renang Tirta Agung Sidoarjo. Untuk reviewnya, teman-teman bisa tonton dan link saya letakkan di deskripsi video ini. Nah, di ujung dari kolam renang dewasa, terdapat locker dan toilet. Di sebelah kiri ini ada toilet pria, sedangkan di sebelah kanan ada toilet wanita. Untuk di ujung kolam renang dewasa yang berkedalaman 130 cm, disediakan dua gazebo dan tempat duduk biasa. Untuk gazebo itu harus menyewa ya, biayanya Rp50.000 per 2 jam, jadi membayarnya di kasir tadi. Selain tempat duduk gazebo dan tempat duduk biasa, di ujung terlihat ada sebuah kantin. Jadi teman-teman bisa membeli makanan minuman di sini termasuk pop mie ya. Pasti asik selesai berenang jajan di kantin yang disediakan ini. Di sekitar kantin juga disediakan tempat duduk untuk kita menikmati makanan dan minuman yang kita beli di kantin ini. Nah, terlihat di area kantin ini juga disediakan fasilitas wastafel atau tempat cuci tangan. Kita lanjut mereview kolam renang yang berikutnya. Di antara kolam renang dewasa dan kolam renang berikutnya ada sebuah jembatan yang menghubungkan. Di kanan jembatan ini terlihat juga ada air mancur yang mengalir menuju kolam arus. Jadi air mancur yang terbuat dari tiang ini ada dua buah ya. Selain berfungsi sebagai air mancur, juga bagus untuk spot foto atau background berfoto. Untuk kedalaman kolam arus sendiri sekitar 90 cm. Dan di tengah kolam arus ini juga ada air mancur yang terbuat dari patung lumba-lumba. Ada dua buah patung lumba-lumba yang berada di tengah kolam arus ini. Sedangkan di sebelah air mancur yang terbuat dari patung lumba-lumba, ini ada sebuah terowongan yang mirip dengan Sydney Opera House. Jadi sangat bagus ini buat background berfoto. Berfoto di sampingnya ataupun di dalam terowongan. Ya tentunya dengan naik ban seperti ini. Jadi kita bisa menyewa ban single ataupun double di kasir. Oke, kita lanjut menyeberangi jembatan tersebut dan sampailah di kolam renang anak-anak. Di kolam renang anak-anak ini tersedia banyak seluncur air dan kedalaman dari kolam renang anak-anak ini sekitar 40 cm. Sama di sini terpantau airnya bersih dan jernih. Banyak air mancur juga yang menghiasi di kolam renang anak-anak yang berkedalaman 40 cm ini. Di sisi kolam renang anak-anak ini ada pohon kelapa buatan. Jadi ini juga bisa buat spot foto, baik foto selfie ataupun foto bersama. Selain seluncur air dan air mancur, juga tersedia ember tumpah. Karena embernya begitu besar dan pengisian air begitu cepat, jadi sangat banyak air yang ditumpahkan oleh ember tumpah. Terasa segar dan sangat seru bermain air di kolam renang anak-anak ini. Buah hati teman-teman pasti suka. Dan di ujung ada air terjun buatan. Dan masih di sisi kolam renang anak-anak juga terlihat ada spot foto kekoreaan seperti ini. Kolam renang ini benar-benar kekinian ya. Jadi selain airnya bersih dan jernih, spot fotonya sangat melimpah dan indah. Melalui spot foto jembatan, jadi kita bisa melalui jembatan tersebut untuk menuju kolam renang berikutnya. Di kolam renang berikutnya ini juga ada kolam yang berkedalaman 90 cm, di ujungnya ada perusutan merah. Di sebelah kolam renang yang berkedalaman sekitar 80-90 cm ini juga tersedia gazebo. Cuma itu tadi gazebo harus menyewa. Untuk biaya sewanya bisa dikasihkan ke kasir. Nah, lanjut di kolam renang sebelahnya, ini juga ada kolam renang yang berkedalaman 90 cm, terlihat ada tiga seluncur air yang tinggi. Hari-hari teman-teman bermain air pasti akan terasa lebih seru saat bermain seluncur air yang tinggi ini. Di sebelahnya juga ada gazebo. Nah, di sebelah kanan dari seluncur air yang tinggi, ini terdapat fasilitas toilet dan air mancur bilas.
Terlihat di depan ini toilet pria, sedangkan di baliknya adalah toilet wanita. Sama juga disediakan air mancur bilas. Untuk fasilitas musola terletak di belakang seluncur air yang tinggi. Jadi teman-teman bisa lewat belakang langsung dari seluncur air yang tinggi ataupun lewat yang ujung kolam renang dewasa berkedalaman 130 cm tadi. Seperti inilah nuansa kalau teman-teman lewat jalan yang ujung kolam renang dewasa berkedalaman 130 cm, di mana teman-teman bisa melihat ada air mancur yang terbuat dari patung kuda laut dan juga beberapa tempat duduk. Inilah fasilitas musolanya. Cukup luas walaupun untuk jamaah. Di sebelah kirinya letak dari tempat wudhu. Oke, demikian review lengkap dan sederhana dari Puri Jaya Splash Waterpark yang terletak di Sidoarjo. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Karena sekali lagi, subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.